Pandemi kayak gini, ternyata hotel ini ramai juga ya. Walaupun baru buka setelah sempat tutup beberapa bulan, tapi suasana hotel ini udah wow banget dong. Sebelum lanjut buat lihat kewowan lainnya, jangan lupa ya. Dukung terus channel Bikasep ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya. Jadi ceritanya kali ini Blikasep ada staycation di Pullman Hotel Kuto Bali. Karena perdana baru buka setelah tutup beberapa bulan dan lagi ada promo, beli dapat di rate 675.000 per night dengan tipe kamar suite. Dan ini dapat afternoon tea dan juga udah include breakfast dong. Dengan tipe kamar suite dan bisa view ke Pantai Kuta juga. Seru banget kan? Langsung aja beli ajakin kalian ke kamar. Yuk. Kita dapat kamar 3502 di lantai 3. Terus ini keylocks-nya, keylock sistemnya masih yang lama ya, bukan yang RFID gitu. Wow, sejuk banget. Di luar tuh panas banget dan sampai dalam ini AC-nya udah hidup. Dan ini dia denanya. Terus kita mundur dikit. Nah, di sini ada kaca super tinggi. Terus kita lanjut ke kamar mandi dan toilet. Ini dia kamar mandi dan toiletnya. Dan di sini juga ada kaca dan lampu di kanan kiri. Jadi kita ngacanya tuh terang banget. Terus ini ada mineral water. Ada towel kecil. Terus ini amenitiesnya. Ada dental kit, ada sisir, body lotion. Ada ini dong jarum buat jari celana kerja nanti. Terus ada cotton bud dan ada shaving juga. Terus ini dia ada bathtub-nya. Itu kerannya. Terus ini ada towel kecil lagi untuk kepala gitu ya, sama ada towel buat mandi. Terus ini ada timbangan. Mati dong. Terus di laci-laci ini ada apa namanya, hair dryer kosong. Terus kita lanjut ke toilet. Toiletnya nggak terlalu lebar juga, cukup lah buat kita melepas dahaga di sini. Terus itu masih semprot-semprotan gitu. Ada tisu juga. Terus di sini ini kita lihat ada piyama. Satu ya piyamanya. Terus ini ada lemari. Lemarinya di dalam kamar mandi ternyata. Nah, ini ada piyama lagi di dalam. Terus ini kosong-kosong-kosong ada laundry bag. Ini ada barbel 3 kg, terus ada matras juga buat yoga. Terus ini ada sandal, satunya lagi udah beli pakai. Kosong. Tak ada. Terus sebelah bathtub ini udah langsung ketemu sama kamar mandi. Agak unik sih ya desainnya. Di sini kasetnya ada di bawah. Nah, ini dia kamar mandinya juga cukup lah ya, walaupun nggak terlalu luas, tapi ini pas banget. Terus ini ada hand shower sama ada rain shower juga. Terus ini ada perlengkapan mandi, ada shower gel, conditioner, sama shampoo, sama ada sabun juga. Terus ada shower cap juga. Oke, sudah selesai, kita lihat kamar mandi dan toilet. Sekarang kita lanjut ke sini dia. Nah, di sebelah sana itu tempat tidurnya. Tapi sebelum ke tempat tidur, dia mau ajakin kalian buat lihat ruangan di balik pintu ini.
Ini ada pintu super gede banget, super lebar banget sih. Ini dia di dalam. Wow. Jadi di sini tuh ada kayak ruangan keluarga yang super gede banget. Ini bisa buat kalau artis gitu stay di sini, bisa buat syuting juga ya, karena luas banget. Pokoknya asik banget sih kalau apa sama teman-teman gitu ngumpul mungkin. Ini seru banget sama keluarga pastinya, seru banget, ini ruangannya luas banget. Terus ini ada kursi, ada sofa juga. Terus ada TV juga, ada meja lagi ini. Bisa buat makan juga. Terus ini ada pintunya. Terus ini juga ada pintu. Di sini banyak banget dong ada pintu. Ini bisa dibuka enggak ya? Oh, ini bisa dibuka dong. Oh, enggak bisa. Ini pintu tapi enggak bisa dibuka karena emang enggak ada space kan di sana. Dan view-nya itu dia dong. View-nya kamar. Dan kita bisa lihat pantai juga. Ya, pantai Kuta. Terus ini juga ada lagi pintu. Harusnya sih ini bisa kebuka karena balkonnya cukup buat kita santai di luar. Nah, ini dia. Keren kan? Oh, nggak bisa dibuka dong. Ternyata nggak bisa dibuka dong. Viewnya itu dia, itu pool yang di rooftop. Terus itu ada kid pool yang sebelah sananya ada adult pool. Terus itu ada di lobbynya, receptionnya. Oh, itu ada taman lagi dong di lantai atas. Itu Pantai Kuta. Keren ya. Nah, sekarang kita lanjut lihat ke kamar. Terus itu ada hiasan dinding. Hiasan dindingnya lucu gitu sih, kayak 3D gitu. Oh, enggak sih, biasa aja. Terus ini dia nih kamarnya. Wow, luas banget kan kamarnya. Dan ini tempat tidurnya, ukuran 2x2 sih ya. Ini ada TV lagi. Jadi di sini tuh ada 2 TV, ada TV di kamar dan TV di ruang tamu. Yang di sini ini masih TV jadul gitu sih ya. Kalau yang di ruang tamu itu udah LG yang baru. Dan lebih luas, lebih lebar itu 42 inci. Harusnya ini rasanya 32 inci. Terus ini dia dong perlengkapan di minibarnya. Ini ada, wow, ini bisa dibawa pulang nih. Ada kopi semua. Apa sih, kopi pot, kopi so, espresso. Terus ini ada apa namanya? Ada teh. Ada Nescafe, ada gula, ada creamer. Nah, kita bisa buat nih buat kopi di sini, tapi coba sih ntar. Tapi ini nggak kurang tahu sih caranya. Gini. Terus ini ada kettle juga, ada mineral water lagi. Terus ini ada beberapa port. VGA, ada LAN port, ada USB. Terus ini untuk apa ya, untuk audio tapi masih yang apa ya namanya, lupa, yang udah lama. Terus ini ada compartment untuk apa, colokan listrik. Ini ada meja dan kursi lagi. Oh, ini ada safety box. Terus ini ada kulkas mini. Ini tak ada isi. Terus ini ada kursi, meja apa kursi ya? Ini buat naruh kok, buat naruh tas. Terus ini dia.
ada lampu lagi, lampu tidur, terus ada lampu baca. Ada colokan juga buat kita charging. Terus ini juga sama, ada lampu tidur sama lampu baca. Enter, telepon. Terus nggak ada in-house ini ya, nggak ada buku menu untuk room service-nya ya. Terus ini juga ada lampu. Terus ini dia view dari kamar. Ini kita punya balkon lagi, balkonnya gede. Nah, di balkon ini ada meja, mejanya lucu banget. Terus ini ada dua kursi. Ini ada kayak connecting gitu sih, tapi ketutup. Balkonnya luas dong. Kita bisa seru-seruan nih di sini. Terus ini ada tempat gantungan handuk. Ini dia view-nya Pantai Kuta. Banget kan? Terus juga itu bisa kita lihat view kamar-kamar tetangga. Terus di bawah ini ada garden gitu. Keren ya. Seru. Tapi panas cuy. Keren. Ini kamar bener-bener luas banget. Dan itu dinding, apa sih namanya ini, yang di tempat tidur nih, itu full sampai atas. Ini bahannya kayu gitu. Keren banget ya. Terus dari tempat tidur itu bisa langsung tembus ke kamar mandi dan toilet. Tapi ada itu sih, kita bisa turunin traynya itu. Terus ini kontrol untuk AC-nya. Destun, itu dia Destun. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di gymnya. Gymnya tuh luas ya, dan alat-alatnya juga lumayan banyak. Ini ada treadmillnya satu, terus ini ada dua, apa sih ini, terus ada itu sepeda satu, ada barbel juga nih. Ini buat apa sih? Oh, jadi kita berdiri kayak gini. Terus ada ini lagi. Banyak ya alat-alatnya. Ya, kirain gymnya tuh tutup. Malah gak pakai baju buat nge-gym. Kabarin hoax nih, bilang tutup. Orang buka juga. Terus view dari gym ini dia. Kita bisa lihat taman sama kamar, apa, bangunan hotelnya. Kacanya hebat.
Kita bisa lihat pemandangan Pantai Kuta dari sini. Keren ya. Keren banget dong. Ini dia dong, kita udah sampai di poolnya. Dan ini poolnya tuh ada di lantai 3. Terus langsung view ke Pantai Kuta. Dan sekarang ini jam 5 lebih 15 menit. Masih agak panas sih cuacanya. Cuman panasnya nggak terlalu nyengat. Terus itu di bawah lagi ada apa, Lucinta Luna gitu, kayak photoshoot priwet gitu. Tapi itu udah jalan ke sana. Tadi di sini dia. Masih panas, cuy. Suasana malam di Pullman Hotel Kuta Bali. Ini beli ambil video dari poolnya. Di poolnya agak terang sih, cuman dari kamera beli itu tampak gelap. Jadi beli nggak ambil di poolnya. Pool yang di rooftop, yang di atas. Ini terang banget ya. Dan ramai banget dong, lihat itu kamar-kamar yang nyala itu semuanya isi. Jadi bangunan di sisi sana itu isi semua, dan yang di sana itu tutup. Itu tutup semua di sana. Di bawah ini lobby. Suasananya tuh enak banget. Terus pas lagi bulan purnama. Jadi suasananya tuh terang. Ini parkirannya, itu masuk, jadi keluar masuk dari sana. Biasanya kan dari sana tuh, itu ditutup sekarang. Ini Pantai Kuta, itu udah ke Legian. Itu jalan keluar lobby. Ini suasana malam di kamar.
pagi ini kita mau cobain breakfastnya. Dan breakfastnya itu buffet, tapi diambilin sama petugasnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu support channel Beli Kaset, udah subscribe channel Beli Kaset juga, dan juga terima kasih udah nonton dan like video ini. Dan buat teman-teman, kalau ada request video lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung terus channel Beli Kaset ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya.